Bagi menjaga kualiti kehidupan rakyat Selangor, terutama golongan bujang dan mereka yang baru berkeluarga, Kerajaan Negeri berhasrat untuk membina perumahan satu atau dua bilik khas kepada golongan tersebut. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, kerajaan akan mengenal pasti beberapa kawasan yang maju di sekitar Selangor sebelum melaksanakan projek tersebut. Kita baru bincangkan dalam lembaga perumahan telah diluluskan oleh MMKN, tapi yang pastinya perumahan yang satu bilik atau dua bilik nanti yang kita akan benarkan tu semulanya akan dikawal penuhnya oleh kerajaan negeri. Sebab kita tak mahu kalau kita biarkan masuk dalam pasaran, nanti ada orang ada anak enam, dia ambil yang satu bilik untuk kononnya untuk berjimat. Jadi kita tak nak taraf hidup dan kualiti hidup tu terjejas. Tapi kawasan juga kita kena tengoklah. Kalau kawasan seperti Tanjung Karang masih perlukan banyak perumahan yang seperti ini, dan rumah 42,000 kita boleh dapat landed berbanding dengan di kawasan bandar, jadi kita mungkin tak benarkan lagi di kawasan-kawasan tertentu. So kelulusan tu masih lagi tertaluk pada kerajaan negeri, dan kerajaan negeri merancang untuk rumah satu bilik dan dua bilik ini dimiliki oleh kerajaan negeri supaya kita boleh berikan betul-betul yang bujang dan boleh duduk, supaya mereka boleh menyambung hidup dan mengembangkan hidup. Tetapi sampai ke tahap tertentu nanti mereka diperlukan keluar apabila mereka telah berkeluarga dan sebagainya. Kita ada kawasan-kawasannya, lembaga perumahan ada cadangkan utamanya di kawasan-kawasan bandaraya. Kita ada Petaling Jaya, Subang Jaya, Shah Alam, ni kawasan bandaraya. Ampang, mungkin kita akan tengok nanti panjangkan ke Kajang, tapi ia baru dimulakan, kita kena bincang, tapi ia adalah hasil daripada perbincangan kita dengan banyak pihak. Termasuk dengan Reda. Reda dalam board LPHS juga. Reda juga bagi pandangan yang baik. Dan ia akan mengecilkan kos mereka. Dan dia akan mengecilkan pula kos untuk orang yang nak menyewa. Tapi betul-betul dalam kawalan kerajaan negeri lah. Saya sarankan memang kita yang kawal, bukan dijual secara bebas. Kalau jual secara bebas, nanti kualiti kehidupan tu akan makin lama makin runtuh lah. Sebab ada orang yang nak mengambil langkah singkat, ada anak empat tapi duduk rumah dua bilik. So finally kita balik kepada dilema tahun 90-an, 80-an yang lepas dengan perumahan satu bilik dan dua bilik yang ada mungkin masih ada lagi di sekitar Selangor dan juga di Kuala Lumpur. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media selepas majlis penyerahan kunci rumah kos rendah projek Taman Sungai Yu Indah Mukim Hujung Permata Kuala Selangor pada Isnin. Dalam majlis tersebut, Amiruddin menyampaikan replika kunci kepada 10 orang pembeli rumah teres kos rendah tersebut sebagai simbolik penyerahan kunci rumah.